kesimpulan sementara yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ini adalah modus. Jadi modus untuk menguasai properti atau mengambil milik barang orang lain. Dalam hal ini teman kencan wanitanya. Karena kejadian di Semarang itu tanggal 2 Juli atau satu bulan yang lalu, satu hari sebelumnya juga melakukan hal yang sama di Wonosobo dengan korban perempuan juga. Perlakuannya sama, korbannya dicekik, kemudian propertinya diambil, HP diambil, uang diambil, kemudian setelah yakin korbannya meninggal, kemudian ditinggal. Itu modusnya. Ada pertanyaan lain? Dia sempat membuang barang di kamarnya. Jadi khusus di case di Paragon, memang setelah melakukan kejahatan, korban ditinggal di dalam kamar, kemudian kamar milik korban itu dikunci dari luar, kemudian kuncinya dibuang oleh tersangka. Namun untuk case yang di Wonosobo, ini di luar perkiraan yang bersangkutan, korban ternyata tidak meninggal dan masih hidup sampai sekarang. Tetapi perlakuannya sama. Setelah diajak berkenalan, berkencang, kemudian dicekik dari belakang, kemudian diterlentangkan, ditutup bantal, barangnya diambil, ditinggal pergi. Kurang lebih sama modusnya. HP korban, kemudian mereknya Oppo. Selanjutnya ini siap.